Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dengan saya Rizka Devista, tentunya masih di Haluan Indonesia Televisi yang selalu memberikan berita secara terkini dan juga terpercaya. Berikut berita dari kami hari ini. Berita pertama dari kami pemirsa, terjadi laka lantas kendaraan bermotor di Pekon Terbaya pada pukul 3 sore tadi. Korban merupakan pelajar SMA di Kota Agung. Dan akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka. Kejadian tersebut bermula saat pengendara wanita berboncengan dari arah Pasar Kota Agung hendak memutar balik arah menuju kembali ke arah Pasar Kota Agung. Namun naas, tiba-tiba muncul seorang pengendara motor fiction dari arah berlawanan langsung menghantam pengendara wanita tersebut. Dan pengendara wanita tersebut jatuh tersungkur sehingga mengalami luka di sekujur tubuhnya. Adapun pengendara pria luka ringan saja dan keadaan motor semua rusak. Kesemua pengendara adalah pelajar SMA di salah satu sekolah di Kota Agung. Belum diidentifikasi. Belum tahu ya. Kayaknya memang ngebut sih tadi mereka. Sepertinya yang ini mau putar balik. Terus kayak dengar suara keras gitu ya? Tapi saya mereka udah roboh, saya masih situ sih. Tapi memang mereka ngebut kok anak-anak SMA itu. Dari Kota Agung, Ricky Haluan Indonesia.